Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawak-nawak YouTube sudah lama nggak upload. Di video kali ini kami akan bercerita review sebuah hotel yang mempunyai tema safari atau tema zaman batu. Namanya adalah Baobab Safari Resort di Prigen, Jawa Timur. Dengan namanya, Baobab Safari ini memang terletak di daerah Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Dari kota Malang, kami kemarin sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam karena memang jalanan sepi. Dan sampai di sini tuh sekitar asar. Iya. Tempat parkirnya ini, Pak, ya. Iya, Mas. Silakan, Pak. Iya, iya. Kasih, Mas, ya. Dan kami sampai di sini disambut dengan resepsionisnya, kemudian didata tanda pengenal dan sebagainya. Lalu ketika sudah dikonfirmasi oke, pembayaran oke, kami diantarkan sampai ke kamar. Kamar kami ada di lantai 7. Nomornya inget nggak? Dan tenang aja, meskipun lantai 7, lantai paling atas, tapi ada liftnya, nggak perlu takut capek kalau kesini, kecuali kalau lampu mati mungkin ya.
sampai di situ pelayanannya masih bagus, oke banget, dan kami milih kamar yang menghadap ke gunung, ke hill, itu gunung, dan itu adalah Gunung Arjuna. Dan di gunung itu kelihatan banget kalau ternyata putih-putih yang semalam kita lihat itu adalah air terjun. Air terjun. Ada itu dua. Ada dua. Bagus banget. Fasilitas kamarnya sangat oke, bed cover, kemudian air panas, kemudian pendingin, semuanya berfungsi dengan baik dan sangat bersih. AC-nya juga sangat dingin, dan karena di sini lokasinya memang di dataran tinggi, jadi sepertinya tanpa AC pun nggak masalah. Cuman kalau malam-malam Anda ingin olahraga di kamar, ya harus pakai AC. Kita lihat kamarnya bagaimana. Bukanya pakai kartu aja. Wah. Dan kartu ini juga sebagai listrik ajaib. Wah. Mari masuk. Nah, sekarang kita lihat dulu dalamnya. Mulai dari sini kita ada almari lengkap dengan brankas, sandal, dan untuk menaruh perabotan. Ini sebelah sini ada cermin. Full seluruh badan kelihatan di sini. Lalu kita maju ke kamar tidur, ruang utamanya. Dan bednya, wah, bagus banget sih ini. Sama kayak yang kemarin di hotel Gajah Mada. Biasanya juga segini. Kita ke sini dulu deh. Di sini ada televisi. Lalu ini kata masnya tadi, ini free charge, kita bisa masak air. Sendoknya lucu juga ini. Kalau mau belajar di sini. Lalu kita lihat bagaimana kamar mandinya, yuk. Ini saya taruh dulu di sini. Kamar mandinya sini. Wah, keren kamar mandinya. Kayak suasana nih kalau ada film-film piramid itu loh, sping. Piram-piramnya warna coklat keemasan. Dan di sini masih pakai shower, belum bed up. Tapi oke lah, semuanya bersih. Tempat sampah, tisu, handuk, semuanya tersedia. Shampoo. Ada air panasnya ya. Di sini pasti dingin banget soalnya. Dan sekarang yang paling seru, yuk kita buka tirainya, kita lihat pemandangan yang ada di luar dari kamar kita. Yuk. Full. Cara bukanya apa? Ini loh. Oh, ini loh. Apa sih? Nah. Maklum ya, orang desa ya. Wow.
besok kita bisa lihat gunung di sana, itu Gunung Arjuna. Dan yang paling kami suka, selain pelayanannya memang bagus, adalah bentuk ornamen kamarnya itu yang memang safari banget. Jadi khas seperti batu-batu, lalu seperti ada kulit alam, kulit-kulit binatang, dan ada kemarin persis di atas tempat tidur kami itu ada sepasang ini. Tanduk. Rusa paling ya. Tanduknya rusa, dan itu benar-benar khas safari banget. Sampai di situ kami semalam istirahat nyaman banget, dan begitu pagi matahari terbit kami bisa langsung membuka tirai dan melihat pemandangan yang sangat hijau. Jadi nggak perlu camping jauh-jauh deh. Di sini buka tirai langsung kita lihat Gunung Arjuna. Setelah itu karena kita bayar kemarin tuh udah include sarapan untuk dua orang sama breakfast, kita bisa pilih sarapannya bisa diantar ke ruangan atau kita yang turun ke lantai 3 ya. Restonya ya, namanya Kilimanjaro. Resto Kilimanjaro di lantai 3. Di situ kita menunjukkan semacam kupon atau voucher sarapan, dan pelayanan sarapannya sangat bagus seperti video ini. Selain fasilitas yang ada di dalam kamar, di sini juga namanya aja Safari Resort. Jadi memang hotel ini dikelilingi oleh kandang-kandang binatang yang nggak umum, yang nggak bisa dipelihara secara pribadi di rumah, seperti zebra. Lalu ini kita persis ada di sebelah kolam dari apa ya? Angsa belibis mungkin ya. Pokoknya yang itunya panjang lah. Paruhnya panjang dan dia bisa nyelem-nyelem kayak gitu. Nah, dia bisa nyelem-nyelem ke dalam untuk nyari makanan. Semuanya ada di sini, dan di belakangnya sana juga ada itu kerbau Afrika. Di sini kita bisa lihat beberapa satwa. Jadi mulai dari jerapah, terus ada rusa, ada zebra, dan yang paling aku suka adalah meerkat. Tuh, lihat tuh, lucu. Selain juga fasilitas hewan-hewan yang mengelilingi penginapan atau hotel, selain itu juga ada restoran yang pasti restorannya bagus. Oke, meskipun rasanya ya kalau nilai total 10 berapa ini? Apa ya? 7 atau 8? 7,5 lah ya. 7,5. Memang enggak, rasanya enggak yang nendang-nendang banget, tapi karena suasananya yang sangat-sangat mendukung, jadi rasa yang biasa aja kerasannya jadi wow. Karena kita bisa makan di pinggir kolam renang dan juga kandang dari jerapah, zebra, dan beberapa binatang lainnya.
di sini itu rekomend untuk teman-teman yang baik itu berkeluarga atau barusan nikah, ini cocok. Apalagi udah punya anak, itu cocok di sini untuk wisata edukasi karena banyak sekali binatang di sini yang enggak jarang ya kita temuin di kebun binatang. Jadi banyak kayak binatang-binatang dari luar gitu yang enggak pernah kita temuin di sini tuh banyak sekali. Jadi cocok. Kemudian selain ada kandang-kandang binatang, ada toko souvenir ya. Iya. Toko souvenirnya seperti ini.